Halo guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Kali ini kita mau unboxing air pump Amara BS410. Ini dia nih guys, barangnya. Pompa udara atau air pump Amara BS410 5 watt dengan output 3,5 liter per menit. Kita unboxing yuk guys. Kalau kita lihat warnanya transparan juga, cuman warna biru. Terlihat lebih keren dibandingin merek lain. Di samping kanan atas ada pengatur dua kecepatan, high dan low. Di bawahnya ada dua lubang. Kita bandingkan dengan yang satu lubang. Dari warna dan ukuran berbeda. Dalam paket ini tidak dapat itu selang, lob selang, dan airstone. Wah, ada yang hilang nih guys. Sepertinya ada yang tertinggal di box. Nah ini dia, cukup mudah, tinggal dipasang doang. Untuk merek Amara sendiri cukup laris ya guys di pasaran. Oke, sekarang kita coba aplikasikan. Kebetulan saya sudah pasang batu aerator dengan selang dan dropnya. Ini selangnya 1 meter, kebetulan saya buat 2. Ini kita pasang di lubang yang pertama. Satu lagi di lubang yang kedua. Untuk aerator ini bisa dibuat cabang ya guys, entah cabang kayak bentuk ini nih Y. Ini bahannya akrilik, bisa dipasang 4 juga bisa, ini masih kuat. Yuk kita aplikasikan 2 batu aerator ini, kita tempel di sisi sini dan satu lagi di sini. Kalau untuk kedalaman 1 meter masih cukup bagus gelembung udara ini. Ini aeratornya siap untuk dicolok ke stop kontak. Ini gelembung udaranya nih guys. Ini ada pengaturnya. Kalau kita atur, nah ini high. Ini low. Jadi ada hanya 2 pengatur, high dan low, seperti ini. Jadi besar kecilnya dapat diatur. Itulah unboxing dan review dari saya. Mudah-mudahan informatif. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya guys.